Halo, salam-salam. Saya lagi ada di salonnya Ko Cucu alias Kongguan. Ya. Biskuit ya. Ya, ini Kongguan lagi ada tamu nih. Halo, namanya ya. Namanya Mbak Pipin, artis kita dari Cepu. Loh, kok Mbak Pipin? Sorry, maaf. Mbak Amel, maaf ya. Mbak Amel dari Cepu. Ya, mana sih? Namanya. Mukanya mana? Gimana? Melisa. Oh, Melisa. Ya, sama Melisa. Ini teman seperjuangan. Artis dari Cepu ya. Nah, kali ini nih saya tuh lagi di tempatnya Kongguan ini hujannya rintik-rintik. Sik dulu sik cuacane, Bro. Iya, lihat dulu cuacanya. Hujan yo, mantap. Nah, saya tuh disuguhin ini nih ketela, godokan ketela. Saya mau badok ketela nih. Oh, teman aku jenenge ketela untuk singkong. Singkong ya ada, mutul ya ada, kalau ini ketela. Ini ketelane buket banget, pokoknya buket. Kalau disebut katanya meduk tapi nenggon aku jenenge buket. Buket. Buket iki koyo apa aja jar jeruk nang tetelane no. Buket tuh kayak gini buket nih, buket tuh seperti ini buket. Enek campurane anu ya, Bu. Iya ini buket nih. Kalau enek santene. Ya pokoknya buket itu meduk, tapi nek sing ora meduk jenenge genyeh. Oh. Jenenge genyeh. Kalau ini meduk enak. Nek ning kene buket iki anu butek e. Oh, butek. Jadi nek kamu ngaku Mbak Pipit ya, nek kamu ngaku biasanya singkong kayak gini, biasanya nek kepengen cimpulungan singkong itu direbus langsung ke itu loh, ke badiknya itu loh. Apa kuwi badik? Badik itu ya apa sih? Kuali. Semacam nira-nira itu loh sing buat bikin gula Jawa itu. Oh, namanya badik. Neng kamu kok jenenge badik. Jadi nek ning kene ambune badik. Apa itu mah badik. Oh iya, maksudnya termasuk namanya badik. Ini tinggal dicemplungin aja di apa? Di bahannya badek itu sebelum apa suruhnya jadi gula Jawa, cemplungin itu enak banget nanti. Ada ya. Ya nanti singkongnya akan meletek dewek singkongnya. Jadi dia meletek dewek singkongnya tuh enak banget, apalagi ketela sing meduk juga lah rasanya enak biar enak banget. Tapi belum pernah nyoba. Belum. Oh, kapan-kapan tak cek lagi nyong yo. Siap. Kerja malam kamu. Ini rikane no. Ya nyemplung ketela. Nyemplung ketela nang badek sing arep dadi gawe gula Jawa. Itu rasanya enak banget. Siap. Berarti kok suruhnya jadi gula tuh masih mau jadi gula Jawa kue cemplungan ketelane. Pokoknya nanti pada meletek dewek ketelane gula itu enak banget, rasanya manisnya alami, mantap. Ini singkong kayak gini nih, ketela gini enak banget nih. Nah, ini kan cuma campuran apa, Bro? Enak ini pak, ini campuran santan apa ya? Santan ambek gula putih. Oh, santan ambek gula putih. Nah, ini konus apa gula apa? Gula merah. Oh, pantusan ini rasanya rasa santan. Tapi enak betul banget nih. Ini J-nya juga rendah juga nih untuk yang naik berat badan itu ngembangnya ini lebih bagus nih karena ini kalorinya rendah, J-nya rendah. Jadi bagus ya, singkong tuh bagus. Buah-buahan juga bagus. Body air. Iya. Minumnya apa, Bro? Herbalife. Iya. Saya kan naik gemuk berat badan saya ngembangnya ini, ini buah-buahan sama ketela. Ketela singkongnya enak banget. Kalian promo ya, Bro. Iya, kasih keluar sini ya. Kasih apa nih? Apa ya ujutnya pasti kosong-kosong ke kepangan aku ngangkatnya singkongnya. Enak tenan hujan rintik-rintik kayak gini panas singkong minumnya kaya teh gendul tapi teh gendul teh botol iya teh botol teh gendul tapi ini teh gendulnya disuntik maring gelas dan ini teh gelas iya enak kocok sekali tehnya juga angkat tangan. Ayo mbadok, Bro. Ini teh buatan Mbak Pipit tuh rasanya enak, manisnya sedang. Memang aku rasanya legi-legi. Sing gawe manis. Karena saya sudah manis juga. Mana kalau minumnya manis, nanti tambah manis. Sik kurang manis, Pak. Oh, itu aku semanis. Pas. Nek kurang manis ambek dulu aku pinta manis. Itu sepatutnya. Adan, Bro. Oke. Adan mau berhenti dulu apa nanti lanjut? Lanjut boleh. Enggak apa-apa. Lanjut. Enggak apa-apa. Biar kayak yang ini enggak salah. Kita lagi semangat-semangatnya nih. Oh, oke. Okay. Semangat-semangatnya buat. Lanjut enggak apa-apa ya. Oke. Ya, paling 10 menit juga udah cukup. Heeh. Wis. Nanti pangan enggak apa-apa. Tak makan lagi ya. Makan lagi. Ini saya di rumah Mbak Pipit itu saya sambil belajar bareng-bareng karena kan saya masih nol putul, masih gaptek sama sekali. Saya lagi pemula. Iya, saya lagi latihan ngedit-ngedit, lagi latihan ini Mbak Pipit yang ngajarin semua. Terima kasih Mbak Pipit ya. Kembali kasih. Kita sama-sama saling support. Saling support, saling bagi ilmu, seperti itu.
ya udah kayak itu angkanya itu aja deh. Udah itu aja. Udah. Jangan lupa apa, Bro? Oh ya, jangan lupa subscribe S3 channel. Ya itu sekarang nama channelku ya. Kenapa dinamain S3 channel? Oh, karena iya, itu sudah mewakili nama saya semua. Oh, kenapa, Bro? Alasannya apa coba? Alasannya S yang pertama, saya kalau di kamu dipanggilnya selamat ya. Ya, selamat. Selamat, selamat. Kata tuh kata selamat selapannya mumet. Selapannya mumet. Ya, yang kedua. Yang kedua Hantoyib panggilannya, yang kedua Hantoyib, yang ketiga Saryono. Tapi Saryono itu aku kenapa disini panggil Arya, karena tapan ke tengahnya aja, jadi itu sudah mewakili saya semua, makanya tadi S3 channel. Iya, lagi main, Bro. Terus ya oke ya. Oh ya, oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe. Comment. Like, comment dan subscribe. Oke. Okay. Terima kasih.